Kapasitas mana? Hari ni beritahu aku, adik kau kena pegang. Betul lah. Tak ada apa pun, benda kecil je. Tu biar aku settle dengan bos aku. Hai, kau dengan aku, sejak bila pandai berhasil ni? Ni bos sama kau lagi ni? Eh, diorang nak apa lagi dengan kau? Setakat kau cuci tangan je. Tak logik lah kau. Sebab aku ada hutang dengan bos lama aku je. Tu sebab diorang cari aku sampai sekarang. Berapa? Banyak? Banyak juga. Tapi tak apa. Kau jangan fikir pasal tu. Biar aku settle sendiri dengan bos aku. Kau kalau nak minta tolong, bagi tahu rok. InsyaAllah aku dengan Arin boleh tolong mana yang kita mampu. Kita daripada kecil bertiga sama-sama rok. Takkan masa besar kita nak tengok salah seorang daripada kita hidup susah seorang-seorang. Tak apa Ali, kau dengan Arin pun dah banyak dah tolong aku sebenarnya. Aku pun tak tahu lah macam mana aku nak balas jasa korang. Ini bukan soal banyak ke sikit yang aku dengan Arin dah tolong kau. Ini soal persahabatan kita. Duit habis boleh cari lah rok. Tapi sahabat kalau hilang tak ada ganti. Ya memang aku tak nafikan, duit tu memang bernilai. Tapi persahabatan kita jauh lebih bernilai daripada duit. Memang orang cakap kalau ada duit kita boleh beli segalanya. Tapi diorang lupa, duit tak boleh beli sahabat. Aku pun tak tahu apa kebaikan yang aku buat sampai Allah hadiahkan sahabat terbaik macam korang tu. Okay Rok, aku gerak dulu, aku dah kerja. Apa kerja aku Belakang kau. Okay. Sedahlah Along keropok ni. Nanti Along beli banyak-banyak tau. Nanti Along beli lagi banyak eh. Okay. Oi, Marwah. Adik, balik dulu. Balik nanti. Kunci pintu semua. Tunggu sampai Along balik. Okey Along. Kau siapa? Siapa hantar kau? Tolong ejak semalam. Kau tanya ejak lah siapa langgan siapa. Kalau dia tak kacau adik aku, aku tak kalah dengan dia. Sekejap-sekejap repeat, jumpa tempat biasa. Dan sebelum kau dan, dah lama kau tak dan, belum sempat nak run, jarang temu kau man, jangan pernah kau wajikan dapat simpan. Kulit sama warna, tapi macam rupa, banyak muka-muka. Okay, macam ni. Kalau kau menang, aku bayar semua hutang kau. Kalau kau kalah, kau masuk balik. Aku tak nak kotorkan baju aku lah. Kau ni banyak alasan lah, pengecut! Aku rasa kalau aku takut, aku tak datang kot. Kalau kau langgar janji kau, adik kau aku bunuh. Dengan dua lipa, jarang dapat kokaina. Engkau ketagih, hati-hati bila susah engkau kemarin.